vote dan dukung grup band jagoan kamu. Caranya, tekan dan tahan tombol home di HP Androidmu untuk buka Google Assistant. Lalu ucapkan, bertanya kepada TNBGB. Teman-teman. Pilih voting, lalu pilih Excite untuk grup boys, atau SNG untuk grup girls. Kamu punya kesempatan satu kali vote per hari. Jadi, vote supaya grup band jagoan kamu yang menang. Gue kayak belum pernah melihat mereka perform berdua gitu, jadi gue jadi penonton. Iya bener.
Gimana di Aceh? Walaupun, ini walaupun namanya Aceh tapi di dalam panas banget gila. Kita deg-degan banget kan, secara mereka latihan udah berapa minggu, kita baru kayak tadi if ayo latihan baru tadi loh. Luar biasa. Tapi terutama dong buat SNG. Terutama buat SNG soalnya emang ya nyanyi sambil nari tuh PR. Banget. Ini ngap terus tadi, ya maklum lah ya. Untung yang nyanyi banyak ya, Dri. Iya, untung banyak yang nyanyi. Tadi kita jadi dancer doang tadi itu sebenernya. Terima kasih ya kalian bisa collab sama SNG. Mereka gimana, pendapat kalian gimana? Layak gak untuk tampil di atas panggung The Next Boy Girl Band Grand Final? Apa yang bahkan layak menang deh kayaknya. Iya dong! Gila bentar, apa yang perlu diragukan lagi, Pik? Apa yang perlu diragukan lagi suaranya tuh? Bener. Dance ya udah lah ya. Itu soalnya Audrey adanya Gamal, dia gak mungkin lah ngebela yang bukan timnya Gamal. Iya. Enggak dong, saya membela kaum saya. Bukan karena kakak saya juga. Tapi ngomong-ngomong Audrey sama Cantika, aku mau nanya kalian ini kan biasa perform kurang lebih as a team lah ya, GAC bertiga gitu kan selalu. Ada pesan-pesan gak yang bisa disampaikan sama SNG? Tips-tips supaya mereka bisa lebih kompak, supaya mereka bisa tetap keren performance-nya. Meskipun nanti mungkin di masa depan yang namanya friksi pasti ada, ya kan? Iya betul. Gimana-gimana? Tips and triknya dari GAC. Komunikasi sih pastinya, itu kunci nomor satu karena masalah juga di GAC juga pasti ada kan. Betul. Tiga kepala dijadikan satu, apalagi ini rame-ramean, jadi pasti ada masalah, cuma balik lagi harus komunikasi, diomongin kalau gak suka apa, yang suka apa. Kasih kritik tapi jangan malu untuk kasih komplimen juga gitu. Iya benar-benar iya kasih kritik dan jangan takut untuk memuji, saling memuji satu sama lain. Okay. Harus saling membangun sih intinya itu. Oke, okay, kalau judges gimana judges pendapatnya? Kan katanya kasih kritik tapi jangan lupa memuji juga. Kalau judges gimana? Kira-kira banyakan kritikan atau pujian untuk performance tadi? Mal, berarti lo kalau misalnya lagi puji-pujian nih Gace, lo cantik deh. Elo. Ya gitu ya, elo yang cantik. Masa Gamal dibilang cantik? Bukan mereka. Kayak sama pacar yang sekarang gitu ya? Enggak. Siapa sih teh? Siapa sih pacar yang baru? Siapa sih pacar yang baru? Emang udah pacaran? Lu kan pasti tahu kalau gue. Ya masuk akun-akun itu udah pacaran ya. Ada makanya. Lu gak cerita sama gue kalau udah pacaran. Aku aja no. Gak ada. Grand final nih ngaku aja. Ini grand final tolong dong lebih topik fokus. Lupakan Nino. Tolong ya. Oke. Buat gue gini, kalian ini merupakan formasi girl band yang buat gue uncommon. Makasih, karena Kak. Bukan kalian ya. Iya. Bukan. Salah. Rasa, udah nyatu nih tiba-tiba nih. Yaudah. Ini biar gak ketuker, silakan Audrey sama Cantika kalau mau istirahat. Apalagi SNG. Terima kasih loh. Thank you Audrey, thank you Cantika. Silakan dilanjutkan nanti keterusan lagi, mereka gabung terus nanti jadinya. Jadi ini buat gue nih, kalian tuh girl band yang menurut gue pribadi spesial banget di Indonesia karena menurut gue formasi yang seperti kalian ini dibilang sekarang tuh gak ada karena kalian secara vokal itu kuat, secara koreo kalian juga kuat, attitude-nya ada. Dan buat gue dengan formasi yang seperti ini, dengan ada menurut gue ada tiga personil yang suaranya itu apa ya? Kalau milih kasih gitu sih cuma gue bener kayak suara yang besar gitu, ada Dinda, ada Wanda dan juga ada Licia gitu. Ini merupakan kekuatan sendiri dengan ada Eddie Leon dan juga Jesse yang suka nge-rap, Eddie Leon yang bawa attitude sama ya, memimpin grup ini juga gue. Formasi yang gak ada di Indonesia ini buat gue ini spesial banget. Gue minta hati-hati banget untuk kalian selalu, dari tadi kita udah muji-muji kan. Tapi kalian gue minta terus untuk selalu kayak introspeksi lagi performance kalian, apa yang kurang. Secara emosi juga harus selalu dikontrol. Yeah. Lihat Gamal, Audrey, Cantika kalau misalnya perform juga kalian, mereka bertiga tuh menurut gue, mereka tuh hit nada-nada tinggi tuh sering. Tapi mereka tetap cool, tetap kayak tahan emosi. Bener, lagi contoh mereka, Ramadan contoh ya, harus tahan emosi ya bulan Ramadan. Ya kan, dipuji-pujinya. Teh Meli juga gitu, dan selalu kasih ruang untuk berkembang gitu. Jangan sampai terbuai dengan pujian-pujian kita terus. Selalu dan selalu kasih ruang untuk kalian berkembang. Itu sih pesan dari gue. Terima kasih, Kakak. Coba dari Gamal yang dari tadi surprise gitu. Gue pun juga sama Teh Meli juga gak ada yang tahu kan tadi. Udah surprise banget sih, kayak... Soalnya kan Audrey sama Cantika selalu bersama gue gitu ya, tiap hari-hari gitu. Jadi kayak pas tadi perform dan koreo kayak... Kayak gak diajak rasanya, kayak gak diajak ya. Sampai koreo udah ada gitu loh, Mal. Lo ngiri. Yang nawarin diri mereka bilang, gak usah ngajak Gamal hari ini, gak usah ngajak Gamal gitu. Gak apa-apa. Paling koreonya di kamar gue. Terus gue langsung mikir, sama gue nih. Teh Meli jago banget kan, aduh. Gimana Mal? Apa tadi pertanyaannya? Oh pokoknya tentang mereka ya. Pokoknya kalau menurut gue pribadi, kalau dalam sebuah grup itu, kayak yang tadi Audrey sama Cantika bilang,
sangat penting komunikasi, sangat penting untuk membantu sama satu satu sama lain. Jadi kayak misalnya kalau ada kekurangan dibilangin, kalau ada kelebihan juga jangan takut untuk memuji, karena itu sebenarnya kunci dari kalian bisa memperkuat bondingnya lagi, dan itu sangat penting dalam grup gitu loh. Mungkin kayak masalah akan datang udah pasti, apalagi kalau misalkan, apalagi cewek-cewek ya, cewek-cewek kan ada yang bilang katanya kok kalau lagi ada bulan, ada minggu-minggu tertentu lagi kayak emosinya bergejolak, nah itu pasti akan terjadi. Jadi jangan lupa kalian selalu komunikasi untuk untuk menyatukan dan untuk memajukan grup ini sebenarnya gitu. Jadi itu penting banget, dan gue pengen banget kalian terus maju bersama-sama, dan jangan lupa untuk saling mengingatkan juga, saling menguatkan juga. Pokoknya gue percaya kalian, journey kalian ke depan akan panjang, dan amin, setelah acara ini bakal masih lebih panjang lagi. Jadi gue mohon amin banget semuanya. Makasih Kak Gama. Pasti akan jadi cerita yang seru banget. Pasti ke depan akan menjadi sebuah kisah yang gak akan kalian bisa lupakan. Jadi nikmatilah hari-hari ini, nikmatin capek-capek bersamanya, seneng-seneng bersamanya, kemenangannya malam hari ini. Yes. Pak Mali tahu belum tentu menang, nggak boleh kayak gitu. Iya. Kalau ria banget sih, bulan ini masih ria, masih ada berapa ria lagi. Kita optimis, kita dari dulu bilangnya kita tuh optimis gitu, positif. Itu optimisme namanya. Silakan. Coba temeli gimana? Coba belain dong temeli. Kalau aku nggak mau komen hari ini, cuma mau ngasih tahu aja sama kalian, jangan pernah ngerasa wow dan pernah ngerasa bagus, karena sesuatu yang langgeng, yang panjang itu adalah orang-orang yang terus mau mencari, menggali lagi, meresearch lagi. Kalau misalnya ada temennya yang lagunya hits, yang lagunya jalan, dicari tahu kenapa bisa begitu, kenapa gue enggak. Jadi terus menerus, karena setiap hari akan ada pendatang baru dan ada orang lama yang gak turun-turun kayak saya. Hey. Oh, Anda mencari tahu kenapa gak turun-turun. Ya, gua tuh nunggu dari tadi. Ini pasti ada hubungannya sama Teh Meli gitu. Teh Meli yang promo kayak gitu. Gak marah. Terima kasih Teh Meli. Sombong, mumpung grand final. Iya. Terima kasih untuk tips dan punch lainnya loh Teh Meli. Dari awal-awal episode kan kita udah bilang kan, penting untuk rendah hati tapi penting juga untuk congkak. Congkak. Jadi balance tuh antara rendah hati sama congkak. Abis ini Teh Meli diakhiri dengan promo single baru. Silakan. Ayo silakan, seperti biasa. Terima kasih Jaja. Semoga tangan sekali lagi untuk SSG. Jangan lupa ya pemirsa yang ada di studio, yang ada di rumah, kalau emang kalian pengen lihat SNG tampil sebagai pemenang dari The Next Boy Girl Band Season 2, vote sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang. Boleh lewat SMS, ketik TNBGB, spasi SNG, kirimkan 95151, bisa juga lewat Google Vote, ataupun lewat Google Assistant. Hai guys, super keren kan penampilan dari Hot Seaters barusan? Nah, untuk lihat penampilan yang keren lainnya, langsung aja klik di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channelnya The Next Boy Girl Band, dan langsung subscribe-nya di sini. Yuk, jadi viewers yang aktif juga, like, share, dan komen di bawah ini. Gue tungguin ya.